Oke okay guys, di tanganku sudah ada HP Xiaomi Poco M3 dan ini kasusnya adalah lupa sandi. Langsung saja bagaimana cara membuka sandi ini teman-teman. Maksud saya bagaimana cara membuka pola ini teman-teman, ikuti tutorial ini sampai selesai. Langsung saja langkah pertama kita matikan HP ini. Pastikan HP benar-benar dalam keadaan mati. Tunggu beberapa detik hingga HP benar-benar mati. Jika sudah, teman-teman bisa tekan volume atas dan power bersamaan. Tekan dan tahan. Ketika bergetar, lepaskan tombol power namun tetap menekan dan tahan tombol volume atas. Hingga masuk ke main menu. Kemudian, kita pilih wipe data. Kita tidak bisa menutup, lalu kita untuk navigasinya kita bisa tekan tombol volume bawah, lalu oke. Kemudian kita pilih wipe all data, lalu kita oke. Kemudian kita konfirmasi. Kemudian kita back to main menu, lalu kita langsung saja reboot to system. Oke, tunggu selesai hingga masuk ke tampilan menu. Kita tunggu sebentar. Bagi yang terkunci FRP, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Langsung saja kita setting seperti biasa. Kita setting masuk ke menu. Dan bagi teman-teman yang terkunci FRP, akan saya sertakan linknya di deskripsi ya. Jadi teman-teman silakan buka video itu dan lihat tutorial cara membypass FRP-nya.
Oke, teman-teman, ini sudah masuk ke menu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.